Aduh, aduh, insya Allah, tabarakallah. Sampai minum. Cair. Minum lah, ngopi lah, ngopi. Sampai cair kayak hati aku ya. Ah, sehat. Masa kan tidak ada cewek? Enggak ada, kebohongan aja itu. Kebohongan aja, aku gak punya cewek aslinya. Iya, aku gak punya cewek. Ini kan ceweknya. Enak sih. Enak. Tapi aku juga tadi nyobain rasanya manis. Kok sekarang enggak manis ya? Jadi asam. Iya. Kenapa? Oke, mungkin manisnya udah pindah ke kamu. Aduh. Hai. Malam-malam anak kesini lagi. Aduh. Ya ampun. Kenapa tadi? Makan. Hah? Mau dikasih? Bruh. Kosong kan di sini kan? Hah? Orang kaya raya mau numpang duduk di sini. Orang kaya raya yang uangnya 7 triliunan gak habis-habis numpang duduk di sini. Orang kaya raya dan tampan numpang duduk di sini. Boleh. Walaupun tampan tapi mencintai satu wanita. No. Apa ya? Ah, nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Mbak. Bruh. Assalamualaikum, Mbak. Bruh. Sultan numpang duduk sini boleh ya? Boleh. Hah? Bebas. Iya, memang bebas kalau Sultan mah bebas. Iya. Orang yang banyak duit mah bebas gitu. Kenapa emang? Udah salah. Hah? Bukan. Enggak ya, emang Sultan harus punya kafe? Enggak juga. Kan punya perusahaan. Di Jakarta hotel-hotel, apartemen semua punya aku gitu. Yes, of course. Raffi Ahmad pun pernah kesitu. Hotel ada. Kepo banget kamu nama. Ngapain disebutin namanya? No. Hotel mandi. Hotel BAB ada. Kenapa emang? Iya, emang aku mau lanjut di sini kenapa? Oh. Maaf ya. Barang-barang yang aku pakai pun enggak ada yang di bawah 50 juta. Iya. Sampai-sampai dalaman aku pun satunya aja 75 juta. Nah, ya, wajar-wajar aja lah. No. Ya merek Gucci, Hermes atau ya Gucci Hermes sekelasnya gitulah. Sorry ya. Huh? Bukan level aku gitu kalau aku ngobrol sama kamu. Maksudnya levelnya jauh lebih tinggi banget. Ya iyalah, masa ya iya dong. Memanglah. Aduh, Masya Allah. Udah mah aku bagiin uang malah nambah banyak. Aku bagiin uang 100 juta setiap hari malah nambah banyak uang aku ya. Memang bersedekah itu luar biasa manfaatnya. Wis, ada cowok bawa aerok. Minimal aerok bos. Aduh, masalah. Ah, ada nyanyi aja lah lagi di sini lah. Jangan. Jika kau cinta, benai cinta, tak hanya kata atau yasa yang aku tunjukkan. Jangan sampai. Hingga waktu perpisahan tiba. Boleh? Kurang keras? Dikecilin kan, kamu kan maksudnya antonimnya ya? Berarti dibesarin ya? Oh, minta dibesarin. Oke, kalau minta dibesarin. Ganti lagu, oke. Nah aku nau nu bango yo banu gelis. Nah aku nau nu gelis yo banu bangon. Si gana mah biasa. Asa ai hadeh.
salah tempat gimana? Jadi kelasnya karaoke, ke tempat karaoke. Masih bisa masing-masing pakai mikrofon itu. Gimana? Oke? Karaokean pun aku gak bayar, dia yang bayar aku, makanya aku gak enak sama yang punyanya. Emang masih emang invest di situ atau apa? Enggak. Kaki Sultan kan berharga. Ya beda lah kalau semuanya Sultan. Kenapa? Emang kamu butuh bukti apa sih? Aku nanya. Gak pesen? Puasa. Kenapa? Tinggal ngambil-ngambil aja gitu. Oke. Mau apa aja jadi takdir gitu. Oke deh, siap. Aku mau ambil sekarang. Hah? Ya? Gelas kosong. Daripada tong kosong nyaring bunyinya, mending yang kosong aja tapi bunyi. Buat ngiringin ini. No. Maya na ini, hujan tuyu di lagi. No. Pecah lama-lama nih. Halo, ayang aku kayak beda dari surga tau gak sih? Aduh, ayang nelfon, baru aja diomong, udah nelfon. Halo, sayangku, cintaku, manisku, my berlianku, penerang jiwaku, matahariku, ayang. No. Sayang lagi di mana sih? Oh, masih di Jakarta, masih belanja sayang. Abis berapa triliun hari ini? Oh, kenapa abis 1 triliun doang sayang? Kakak udah ngasih 500 triliun dipakai buat satu minggu. Kalau nggak habis, kakak nggak mau ngasih lagi. Oh. Tapi kalau habis, kakak kasih 1000 triliun. Iya sayang. Nanti kakak kasih 1000 triliun. Kakak lagi di Karawang sayang. Kakak lagi di Karawang nih, lagi meeting. Apa sih? Iya lagi meeting di Karawang sayang. Nggak ada ceweknya, nggak ada. Apa sih kamu ini? No. Gak ada, serius sayang. Ah, Sherlock, gak bisa lah Sherlock di Karawang, gak ada sinyal sayang. Gak apa sih kamu ini cewek-cewek. Bohong itu mah yang gak pura-pura aja jadi cewek, cowok sebenarnya sayang. Iya, enggak lah. Iya. Kakak rela bunuh diri, yang penting ayang gak kenapa-napa gitu. Kakak rela berkorban demi ayang. Gak apa-apa kakak masuk surga duluan sayang. Kakak kan nggak pernah bohong. Ah, video call, nggak apalagi video call Sherlock nggak bisa lah di sini Karawang jelek sinyal sayang. Apa sih kamu ini, Mbak? Kenapa ikutan ngomong cemburu ya sama aku ya? Mau jadi yang kedua ya kamu ya? Maaf sayang ya, memang ini cewek ya. Iya emang cantik ayang, enggak menutup kemungkinan memang cantik. Cuman kakak digodain aja dari tadi sayang. Oh. Iya masa kakak diajak check in tadi? Astagfirullahaladzim. Males banget sih kata kakak. Bong, jangan percaya. Mbak, gila lu Mbak ya, ngajak aku check in itu ya. Bisa lu ya? Maaf sayang ya, memang kalau... Bong, jangan percaya Mbak. Shhh. Untung kakak gede iman saya. Iya, emang sih, iya. Pakaiannya sari gitu sayang, sari. Oke sayang ya, nanti kabarin lagi sayang. Siap cintaku, manisku, berlianku, penerang jiwaku, matahariku, emas batanganku, perakku. Oke ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you for, I love you so much. I love you, I will always love you. Aduh. Kenapa Sultan suaranya lagi hancur bengek begini ya? Padahal aslinya, aduh, 1000 miliar kata Mas Anang. Huh? Ikut lomba Indonesia, pernah belum ikut lomba Indonesian Idol? Belum pernah ya? Odol. Buat sikat gigi odol mah. Odoy. Got talent. Apa ya? Selokan. Buat selokan. Ana dari Arab.
Iya. Oke. Iya. Ana enggak mau meladenin orang-orang kayak gitu. Ana enggak level ngobrol sama antum. Karena ana kaya raya. Antum kenapa diem aja? Ah, enggak mau ngobrol sama sultan. Enggak mau ya. Ah, kenapa, Mbak? Ah. Ajudan Ana mana ini? Weh, udah datang ajudan Ana. Ajudan. Tadi hula ajudan. Mas batangan, mas batangan. Aduh, mantap. Ajudan bawa mas batangan ini, asik. Lewat depan nih, lewat depan janda anak lima nih. Mas. Ada bapak-bapak, teman-teman. Eh, salah lah. Ini kan bos antum. Balik lagi aja. Mampir dulu lah. Gak usah. Siap, ajudan. Bawa mobil apa sini? Lamborghini atau apa? Helikopter lagi. Astagfirullah, memang ya. Kalau udah kaya raya memang kesini bawa helikopter. إمتى أنا أشوفك يا كامل وصفات متى ما تقول لي بتسمح ظروفات ننسى أسى الدنيا ننسى أحنا شوفات متى ما تقول لي بتسمح ظروفات إمتى أنا أشوفك يا كامل وصفات متى ما تقول لي بتسمح ظروفات انسى اسى الدنيا انسى احنا شوفات متى ما تقول لي بتسمح ظروفات كلي ما تقول لي بتعطف وتاتي يطفي احلامي ولا امنياتي يا زيني بحبك اكثر من حياتي كل ما تقول يا سيد المظالمين انت انا اشوفك يا كامل وصفات متى ما تقول لي بتسمح ظروفات انسى اسى الدنيا من ساح ما اشوفات متى ما تقول لي بتسمح ظروفات الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله ما شاء الله kenapa salah ya enggak bagus aja hah ternyata sultan dia bisa selawat aduh masyaallah sabar masyaallah kira ya sultan sombong kan aduh aku selawat lagi boleh enggak boleh tapi di samping kamu di situ tahu nggak kenapa aku maunya di samping? Kenapa? Maunya di samping biar seolah-olah kayak di pelaminan gitu lah. Kenapa? Biar jadi imam. Boleh ya aku di situ berarti? Nggak keganggu? Iya. Kalau keganggu nggak apa-apa aku pergi nih. Coba ini selawat. Oh, selawat. Aduh. Di sini aja lah. Agak gini deh ya. Oke. Aduh. Kenalan dulu deh boleh. Aku kenalan dulu boleh. Boleh. Siapa nama kamu? Aku Cecilia. Hah? Cecilia. Nama kamu Cecilia? Iya. Serius nama kamu itu? Hmm. Nama kamu itu mirip nama yang semalam loh. Iya, nama kamu mirip nama yang semalam. Siapa? Yang ada dalam mimpi aku. Gitu. Aduh, ampun. Panas ya, Mbak? Baru juga ketemu, udah. Nanti cewek yang tadinya ngamuk lagi loh. Enggak, aku gak punya cewek sebenarnya Kak. Terus? Iya, aku bercanda aja sih tadi. maafin banget sifat takabur aku tadi, astagfirullahaladzim. Buang jauh-jauh sifat sombong aku.
aku ambil cinta kita berdua. Apa yang kamu rasain pas aku dari datang atau jadi orang sombong gitu? Aku mau minta pendapat kamu. Apa? Agak geluh aja sih. Geluh ya? Gelai lagi ya? Apa sih ini orang? Apa sih kayak, ya apa sih yang perlu kita sombongin? Iya betul. Kalau punya juga ya biasa aja. Biasa aja, Raffi Ahmad aja yang sekelas Sultan, biasa yang, aja. Yang punya jalan tol aja biasa yang aja. Yang punya jalan tol aja biasa aja. Kamu kasih Sultan apa Sultan? Enggak, astagfirullahaladzim. Aku tuh sebenarnya enggak punya apa-apa. Aku sebenarnya orang sederhana, orang biasa aja, Kak. Jadi aku ini sebenarnya aslinya mau ngisi acara sholawat. Oh iya? Jadi aku tuh lagi ngetes mental aja. Terus aku juga awal sengaja lah, aku pengen bercandain dia dulu lah, aku menjadi orang sombong dulu lah gitu. Jadi aku nih sebenarnya mau ngisi acara atau mau ngisi acara sholawat di Cirebon sini. Kira-kira aku cocok nggak buat ngisi acara sholawat ini? Cocok sih. Hah? Bagus sih tadi suaranya. Aku ya. Nggak bagus sih. Aku lagi nginep badan tadi, ini. Iya sih. Tadi agak kecempreng false gitu kan suaranya. Yang awal. Yang ganggu banget. Yang awal ya. Ya. Sholawat, sholawat. Sholawat sih bagus sih. Aduh, siap. Tapi aku cocok buat misalnya acara sholawat ya. Bagus. Ya udah. Masnya emang ada basic ustadz ya, Pak? Pernah pesantren. Pernah pesantren. Aku basic pesantren gitu. Basic juga jadi imam kamu nanti gitu. Aduh, ya udah aku lanjut sholawatan dulu boleh? Boleh. Maafin aku kalau agak sedikit bindeng ataupun apa ya? Iya. Dimaafin. Dimaafin ya. Memang harus maafin lah. Yeah. Mamu harus maafin imam. Iya. Yeah. Yeah. Kalau salah aku ingetin gitu. Iya, yeah, betul. Emang kan gitu fungsi mamum kan? Banyak kalau bisa sholawatan alkohol bungut ayam ini, Mbak itu sholawatan ya. Kalau belum bisa ya cukup mendengarkan aja. Oke. Okay? Mamu mau mendengerin aja, Imam. Yang penting enggak tahu. Aja. القلب متيا بقهد نبي يا نبي وصلى وسلم على قهد نبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي ظاهر عربي القلب متيا بقهر نبي يا نبي وصلى وسلم على قهر نبي يا نبي نبينا المكرم نبينا شرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أولى طه النبي
القلب متيا بقاه النبي يا نبي وصلى وسلم على قاه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف قاه العربي قاه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيا بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي kenapa berkata kan? Apa ya, kayak kol-kolahnya terdapat. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Kayak berkaca-kaca, kayak panas juga ya? Gerah ya? Iya sih, disini panas, lumayan panas gerah juga ya? Sih. Tapi kayak tadi, apa? Aku telah dengar tadi ya. Selatan. Maaf ya, kayak. Aduh, Masya Allah. Maaf makin, banget. Makin panas. Makin panas. Maaf banget, aku agak stabil banget lagi suara aku ini, bener. Maaf ya, okay, tapi yang penting aku pengen ngajak. Sebenarnya aku tuh pengen siar melalui syair yang aku bawain. Semoga aja milenial-milenial zaman sekarang itu cinta sama sholawat. Seneng dengerin sholawat. Memang, kebanyakan sekarang tuh lagu pop kan, memang. Aku juga nggak menutup kemungkinan suka lagu-lagu pop gitu, cuman harus dibanyakin sholawatnya gitu. Maksudnya ciptain lagu aja mas dari sholawat gitu? Ada, aku kemarin ciptain lagu, cuman pop religius gitu, nggak ada lirik Arabnya, nggak ada. Ini aja mas, siapa apa? Tahu nanti jadi boom, jadi boom gitu, jadi apa ya, menginspirasi para anak muda milenial. Anak muda milenial zaman sekarang. Ayo gitu. Loh kita siar melalui syair aku gitu ya. Lu ciptain karya lu dengan bersolawat. Ayo salawat. Kamu dari tadi aku perhatiin kamu kayak murah senyum banget jadi orang gitu. Emang kayak gitu ya? Emang kayak gitu bawaannya? Iya kan emang harus murah senyum kecuali sama orang yang sombong aja. Oh ya astagfirullahaladzim. Udah paling males sama udah gak sombong lagi sekarang. Udah gak sombong lagi. Udah tau. Tadi siapa nama kamu? Cecil ya. Panggilannya? Cecil. Aku panggil sayang boleh gak? Aduh sayang. Sayang, seribu kali sayang. Pusing nanti. Aduh pusing nanti ya. Aduh Masya Allah. Kamu ngapain kok nongkrong di kafe sendirian duduknya? Suasana baru. Cari suasana baru aja ya. Cari kayak ini kan kafe baru kayaknya enak juga. Enak juga gitu ya. Santai gitu. Makan ya Mas ya? Boleh dimakan Mas ya. Mau? Ya boleh. Ini ada satu sendok nih. Enggak bisa, tangan aku sakit.
tapi aku mau. Karena saya jadi nggak. Bukan gitu konsepnya. Kebanyakan atuh, nggak gitu juga kali ini. Saya. Enak kan? Enak sih. Enak. Tapi aku juga tadi nyobain rasanya manis. Kok sekarang nggak manis ya? Jadi asam. Iya. Oke, mungkin manisnya udah pindah ke kamu. Aduh, insyaallah. Tuh orang kalah suara. Mbak asli orang Cirebon? Iya. Asli orang Cirebon, original Cirebon nih. Kalau sekarang kesibukannya apa? Kerja, kuliah, atau usaha? Iya, aku ada usaha. Usaha apa yang sedang kamu jalanin sekarang? Apa aja sih, apa aja aku usahain. Apa aja kamu usahain? Apa aja kamu jual gitu ya? Enggak sih, aku kan ada online shop, ada terus. Ya maksudnya produk apa? Aku pengen tahu loh. Ya baju ada. Oh baju? Kayak tas, sepatu gitu ada. Baju cowok, cek? Enggak sih, lebih ke cewek aja. Lebih ke cewek? Sama kayak ke produk. Bagus sih. Megat. Aku paling seneng banget kalau ada cewek yang mandiri gitu, yang bangun usahanya sendiri, apa-apa pengen keinginan sendiri, enggak berdiri di atas kaki sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri. Jadi enggak tergantung sama laki-laki gitu ya. Ya, kamu berapa usianya? Aku 26. Berapa? 26 tahun. Aku 24, berarti kalau aku di bawah kamu ya. Masa sih? Kenapa? Aku ada muka 30 gitu. Karena aku misan aja mungkin. Pikiran aku tuh kayak ya di atas aku sedikit atau nggak sepantaran gitu. Nggak apa-apa deh, kita nggak seumuran. Berarti aku dedek yang manggilnya ya? Jangan dong, AA lah. Harus AA, kan calon ayangnya. Apa lah, enggak seumuran. Yang penting seumur hidup nanti. Aduh. Lagi musim memang berondong ya. Musim kan? Lagi musim banget jadi, sekarang. Daripada sama om-om gitu ya. Berarti suka sama om-om apa berondong? Aku tanya. Suka sama yang apa? Serius tanggung jawab sama yang benar. Oh iya, benar. Aduh, masyaallah. Apalagi dia takut Tuhannya. Takut Tuhannya. Yang pertama itu ya. Iyalah. Tanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau udah tanggung jawab atas dirinya sendiri, pasti akan tanggung jawab ke orang lain. Yang penting gak suka main di luar, jajan di luar. Nggak, ngapain, yang penting jangan jajan di luar. Iyalah, kalau udah ada istrinya, pengen jajan di luar. Betul. Ya, emang banyak ya kalau... Hah? Enggak sih, lucu sih. Cara ngomongnya lucu. Oh, cara ngomongnya lucu. Emang aku bawanya gini. Oh, gitu. Iya. Tapi aku cocok lah ya buat ngisi acara sholawat, cocok. Kebetulan aku habis ngisi acara sholawat, mau ngisi acara juga musabaqah tilawatil Quran. Mau ngisi acara juga tilawah gitu. Masih udah hafal yang ini? Apa? 30 juz Al-Quran? Enggak, belum. Belum hafal. Aku hanya tadarus biasa aja. Aku izin tadarusan boleh? Boleh. Kamu ada request surat apa gitu? Masih surat kalau aku Al-Baqarah aja sih. Al-Baqarah. Kepanjangan kalau Al-Baqarah. Oh, kepanjangan. Iya. Ya udah, surat apanya? Mau surat pendek. Apa aja? Ya apa aja deh yang masih bisa aja. Oke deh. Yang gak terlalu panjang, gak terlalu pendek. Aku ngerti kenapa kamu bilang gitu. Makmum mah gimana imam kan? Iya. Ngaji. Terus kalau Al-Baqarah lama. Iya, lama banget kalau Al-Baqarah. Ada. Ya kan ya udah deh, ngaji deh ya. Semoga aja setelah aku ngaji kamu siap pakai hijab gitu. Amin. Kan kalau mau dinikahin sama aku kan harus pakai hijab gitu. Boleh ya aku ngaji ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Kalau orang dipuji harus bilang gitu. Alhamdulillah. Kamu berkaca-kaca lagi, kira aku salah berarti ya? Enggak sih. Kenapa? Kenapa? Suka aja kalau misalkan ada. Sama. Apanya? Aku juga suka juga sama kamu. Belum lanjut ya ngomongnya. Aduh. Seneng berarti dengerin selawat? Suka lah gitu. Suka ya. Apalagi zaman sekarang kan namanya cowok-cowok sekarang. Kenapa? Jarang. Gitu. Jarang ya. Yang aku temuin sih kayaknya jarang. Banyak sih teman-teman aku masih banyak kok. Iya. Kamu enggak sama teman-teman aku? Apa sama aku aja? Ya. Oh gak mau, serius nih gak mau. Nolak nih kamu, nolak aku. Enggak lah. Hah? Apanya? Apa? Enggak. Oh, tengah-tengah, seret. Berarti gak mau juga sama aku. Masa kan tidak ada cewek? Enggak ada, kebohongan aja itu. Kebohongan aja, aku gak punya cewek aslinya. Iya, aku gak punya cewek. Ini kan ceweknya. Berarti aku cocok lah ya buat ngisi acara bersama kau tilawatul Quran. Iya, iya. Aku dukung, Mas. Cocok ya? Keren. Kalau buat jadi imam kamu cocok juga ya? Insya Allah.
Aduh, aduh, masya Allah, tabarakallah. Nah, ini masnya. Kenapa? Mana? Kos di Jawa. Kos di Jawa, di mana? Di stay di Cirebon. Aku sekarang stay di Cirebon. Aku Jawa ini. Jawa ini. Kenapa kayak gini? Jawa ini, jawaban setiap doamu. Aduh, aduh. Enggak, baru kamu aja kok. Yang ketahuan? Enggak, serius. Yang di aku. Baru kamu aja. Kayak gak percaya banget, emang aku ada tampang-tampang playboy, fuckboy gitu, gak ada kan? Ada. Ya, awalnya mungkin iya ya. Sekarang? Enggak tahu juga sih. Enggak tahu juga sih. Enggak tahu juga sih. Ada. Semoga enggak ya. Iya, enggak lah. Berarti kamu cukup satu aja ya. Satu untuk selamanya. Satu untuk selamanya. Aduh, aduh, insya Allah, tabarakallah. Minum. Sampai cair. Minum lah, ngopi lah, ngopi. Sampai cair kayak hati aku ya. Ah, siap. Bukan cair lagi kali, udah kayak es krim kali. Kenapa? Meleleh. Bener-bener ini juga udah manis. Aduh, udah manis ya. Yang tadinya apa itu jadi manis. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Aku belum tahu loh Mbak, ada wisata apa sih di Cirebon nih? Kalau malam tuh enaknya apa sih di Cirebon? Kuliner kah atau? Masnya udah cobain apa di Cirebon? Baru nyobain makanan aja, empal gentong, nasi jamblang sama nasi lengko. Baru nyobain itu aja. Kamu boleh nggak ngantar aku keliling kuliner Cirebon? Boleh. Mau nggak sih kamu ngantar aku keliling Cirebon, makan makanan khas Cirebon? Gimana? Kalau misalnya mau cobain jamblang, kalau malam kayak gini tuh di istilahnya kayak di Jalan Cipto. Gue is. Iya. Aku kemarin nyobain nasi jamblang, kurang anget nasinya. Iya di situ di Bu Is. Kalau mau nanti aku antar sekalian. Gimana kalau sekarang aja? Boleh. Aku pengen, lagi lapar banget. Habis itu antar aku ke apotek ya, mau beli obat juga soalnya. Boleh ya? Kamu bawa kendaraan nggak? Tahu. Oh bawa. Tapi aku boleh follow dulu Instagramnya sama kamu. Aku boleh follow kamu Instagram. Oh, boleh. Apa nama Instagram kamu? Cecilia Triple. Coba lihat. Cecilia. Triple underscore. Underscore. Triple. Aduh sih. Aduh mati. Aduh capek banget sinyal jelek ya mas ini. Ini ya? Yang mana? Aduh. Betul ya? Iya betul. Ya udah aku follow ya. Follow back Ronan. Iya, siapa namanya? Ronan. Oke. Nama aku Ronan. Apa ini? Artinya apa nih? Cintai dirimu sendiri daripada mencintai gagasan orang lain mencintaimu. Ah, siap. Iyalah. Harus cintai diri sendiri dulu baru kamu cintain orang lain. Ah, iya. Jangan jadi apa yang orang lain mau. Jadilah diri sendiri yang kamu mau. Siap, aduh masya Allah. Anakku ibu kifila. Aku mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Aduh, mau gimana? Ayolah. Yuk. Antar aku. Oke, Mon. Ya, masih mau sekalian. Kenapa? Mau aku antar. Iya, antar lah. Katanya tadi Sultan, punya mobil berapa? Direndahin lagi aku ya? Enggak. Boleh aku pakai mobilnya, Mas? Tuh kan, direndahin lagi kan. Nggak punya mobil, punyanya e-racking aku tuh. E-racking? Aduh, nanti kebut-kebutan. Numpak e-racking, asik. Asik tau kalau numpak e-racking tuh. Ya kan nggak bisa, kalau punya kan pakai kayak gini, pakai e-racking. Makanya kata aku juga pakai yang syar'i dong. Oh iya, doain aja Mas supaya aku dapat hidayah, supaya aku bisa. Amin. Udahlah, yuk. Ayo. Mana mobil kamu? Ayo, sana.